Di antara hal-hal yang buat kita takut kepada Allah. Ya, Allah menimbulkan siksaan, bencana agar kita sadar ya bahwasanya Allah kirimkan bencana kemudian siksaan, hukuman agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifah. Tidaklah kami turunkan ayat-ayat kami kecuali untuk memberi rasa takut kepada hamba-hamba ya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana bisa membinasakan suatu kampung dengan mudah? Bagaimana Allah bisa mematikan seorang dengan mudah? Allah kalau ingin membuat gunung meletus Allah mampu, Allah kalau ingin membuat tsunami Allah mampu. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini membuat kita takut ya. Ini ada siksaan di dunia saja atau hukuman di dunia saja begitu mengerikan, apalagi di akhirat kelak.